Wahai laci adik yang muda bestari, rupamu yang cantik dek, hai menarik hati. Jangan cakap sombong dek pada laki-laki. Kalau ku sudah cinta, apa jadi tak peduli. Punya-punya nanti. Aila jantan buruk, muka serupa tembok. Bila lihat perempuan, terus jadi sibuk. Tak sadar diri, kelakuan macam beruk. Tak boleh dekat sebab baunya busuk. Busuk? Belum tahu lagi ya. Wahai laci adik, jangan cakap begitu. Biar rupa buruk tapi hati nombor satu. Tahu. Kalau betul-betul si adik tidak mau, sekarang saya cari bomo, saya bikin ilmu. Jalan dah. Biar pasang ilmu, minyak seribu guna. Ku peduli apa kerana ku tak cinta. Jangan tunjuk lagak, jangan tunjuk lawak. Kocekmu kosong, satu sen pun tak ada. Hei, dia nak ada dalam kocek. GPO banyak duit tak? Bukan mau lagak dek, bukan mau lawak. Tidak mau tunjuk dek, banyak harta benda. Tapi kalau macam cik adik, berapa mas kawinnya? Sekarang saya bayar cash, berapa saja. Boleh bayar cash dah. Aku bukan barang, mau letak harga. Bukannya wang ringgit jadi antaranya. Tapi kalau cik abang suka sama saya, sekarang kita jumpa tok kadi terus menikah. Alamak, ayah bencana tu. Kalaulah begitu dek, senang sudah jelas. Abang kerja rajin dek, tak mau malas-malas. Bila sudah kahwin dek, bertelur dan menetas. Sampai dapat anak kita berbelas-belas. Mama always told me to share. And the crazy talk, I can say.